Rahayu, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Bhinneka Tunggal Ika. Ya, kini sedang mereview suasana sekitar di desa mana ini? Modopuro. Di desa Modopuro, kecamatan Mojosari. Di sini kita di makam umum, tapi sebenarnya mau ke pesarean itu Mbah Wali Sinar. Ini makam umumnya sangat luas sekali dan banyak makam-makam tua atau peninggalan. Iki nek bengi wangker. Amu uji nyali nak kono gerandong nak kono wis pasti kok kepetuan nek ijen ngobong menyan lho ya. Koyo ane. Tapi mbuh mane. Wangker kira ngono iki lek. Jos. Oh my god. Kita di mana ini? Kita akan lanjut jalan ke sana, guys. Oke, para viewers, subscribers. Jumpa lagi di channel YEWTB Sekarwangi. Kali ini kita dan tim sedang berada di makam Mbah Wali Sinar. Mbah Wali Sinar, salah satu makam terbuat di sini atau dikeramatkan di desa di sini, tepatnya di desa Modopuro, kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto. Dan untuk sejarahnya kami dan tim masih mendalami ya, tapi menurut cerita yang beredar dari masyarakat setempat, beliau ini bisa juga sebagai petilasan ataupun makam dari cantri-cantrinya Eyang Gajah Mada. Eyang Gajah Mada, bisa dilihatkan makamnya? Ya, ini pemirsa viewers YouTube Sekarwangi, ini makamnya makam Mbah Wali Sinar. Katanya warga sini itu salah satu cantriknya Pati Gajah Mada. Dan juga kita sedang berada di dalam ya. Ini ada apa guys? Ada apa guys? Ya, lanjut. Dan di sebelah kanannya persis ini adalah dari Resi Mayangkara, yang mungkin disebutnya adalah sebagai guru dari beliau. Ini dan adalah kebetulan ya, teman-teman, ini di area makam perkampungan juga, makam Modopuro. Dan tepat di belakang kita ini dan samping kanan kiri adalah makam kampung Modopuro, seperti itu. Oh ya, ini adalah makam yang mana? Yang ini apa yang ini? Yang di samping. Oh, samping ini mungkin samping. Ini mungkin istri dan anaknya ini. Ya. Masih kemungkinan. Ya, kita keluar dulu. Kita keluar dulu, guys. Kita melihat. Nah, ini suasana dari luar.
akan melihat gurunya Mbak Wali Sinar, yang siapa tadi saya lupa. Ya, ini teman-teman yang tadi menurut penjelasan warga di depan atau warga sekitar yang merawat tempat ini, dipercaya makam ini sebagai insyaallah resi Mayang Koro dan juga sebagai guru beliau untuk cokok tadi. Menurut kepercayaan warga sini, ya semuanya Allah alam. Ya ini adalah masih perkiraan. Nah ini batu asli apa gimana ini? Oh batu asli nih. Asli nih. Batu tua. Pendeman asli ya. Asli. Ini adalah guru Mbak Wali Sinar, yaitu Eyang Resi Mayang Koro. Loh, wah. Ini memang benar menurut penelusuran kami dan tim. Iya. Gimana? Memang kurang lebihnya Eyang Mayang Koro, Resi Eyang Mayang Koro ini adalah guru daripada Mbah Wali Sinar. Untuk tingkat kemakomannya, makoman memang lebih tinggi Mbah Wali Sinar. Tapi untuk istilah ilmu kebatinan dan adidaya, insya Allah, Allah alam kembali lagi bisa lebih kuat Resi Mayang Koro. Mayang Koro, karena beliau adalah ahli pertapa menurut kami dan tim ya. Ya lagi kami dan tim ini ahli pertapa. Ya itu masih intuisi energi yang kami rasakan. Jadi untuk lebih jelasnya lagi, wallahu alam bisawab, begitu ya. Monggo kalau teman-teman ingin sowan ke sini, tepatnya di Desa Modopuro, Kecamatan Mojosari. Ya. Oke, teman-teman, mari kita lanjut. Ya ini suasana di sekitarnya, pemirsa. Lihat itu ya, sekarang ini bisa lihat. Ini suasana sekitarnya makam umum. Ya ini bangunan baru gimana? Mbak Kolojokro bisa diceritakan? Kalau untuk bangunan batu bata dan batu ini memang sengaja dibuat oleh warga sekitar ya. Memang untuk pembatas. Sengaja dibuat. Mas. Halo. Ya. Teman-teman, kebetulan sekali di tengah-tengah perjalanan kami bertemu dengan Bapak Juru Kunci. Dengan Bapak siapa? Mau diperkenalkan? Namanya? Pak Sugiono. Pak Sugiono. Beliau adalah selaku Juru Kunci di Mbah Wali. Di Mbah Wali sini. Ya Pak, bisa Pak diceritakan? Siapa yang ada di makam sebelah sana bisa diceritakan? Untuk Mbah Moyo Grati itu sejarahnya kita boleh tahu kurang lebihnya seperti apa? Waduh, dasar nenek moyang Merigi. Oh, beliau berdua adalah nenek moyang di daerah Merigi. Istilahnya mereka adalah tokoh yang dituakan dulunya di Desa Modopuro. Mungkin seperti itu Pak. Jadi seperti itu teman-teman, kurang lebihnya adalah yang sudah saya bahas dan tim tadi. Beliau berdua atau lebih tepatnya Mbah Wali Sinari dan Eyang Moyo Grati itu adalah tokoh daerah nek sing cukup niku ya. Mbah Pi. Itu sarannya gimana? Mbah Pi itu siapa?
kita sih moyang ini ada kalau ini Pak, apa bangunan bunga teratai ini Pak? Ini Pak, apa kalau bangunan bunga teratai ini filosofinya gimana ini Pak? Ini sing lawas, lawang lawas. Nggih? Lawas. Oh, pintu ini pintu lama Pak. Oh, kalau batu yang di bawah yang gimana Pak? Dilihatkan Pak. Ini lawas. Lawas. Oh, ini teman-teman tinggal satu lagi yang belum kita liput adalah sumur tua. Menurut kabar yang beredar, kepercayaan warga sekitar adalah sumur tersebut ada ketika beliaunya Mbah Wali Sinar masih hidup atau peninggalan dari Mbah Wali Sinar. Dari sumur air tersebut tidak terlalu dalam, meskipun di musim kemarau airnya itu tidak pernah surut. Padahal sumur itu pun tidak terlalu dalam dan bisa langsung diminum. Mungkin seperti itu. Ya, mari kita lihat. Ini sayangnya sumurnya tertutup ya, dekat halaman. Ya, ini ada kotak. Ini sumurnya. Pada tahun 2002 bulan 6 ya YTB Haskarwangi berdekatan dengan makam Mbah Wali Sinar. Di sini ada salah satu tempat, entah kalau warga sekitar mempercayai juga ini tempat mistis ya. Nah, itu ada bekas bakaran tuba, bahasanya di sini ada tempat yang dikeramatkan entah batu apa yang di sini. Saya dekatkan. Yang penting ini batu lama kok ya. Ini dan ini ada pohonnya. Pohon apa ini, Pak? Tanjung. Pohon Tanjung. Kembang Tanjung. Oh. Ini sekar mesti ngeto. Kami tahu kan. Oh, pundi? Ini. Ini bekasnya ketokannya bet, nang Pak. Mboten niki lho, bekasnya ketokannya. Ini niki, lupa spring. Ya, di sini kayaknya ada bekas reruntuhan bangunan kuno dari bata-batanya ini. Nah, itu corak batanya coret dua. Nah, ini bata-bata kunonya melingkari makam keramatnya Mbah Sinar, Mbah Wali Sinar. Dan di sini juga ada pohon kecacil. Tapi pohonnya masih lumayan ini. Masih besar di makom desa Kepatian. Ini kala besar ini kayaknya. Itu kami lupa. Tungkupnya mas. Mbah Piin. Di sini ada juga para tokoh namanya Mbah Piin. Yang ada pohonnya kecacil. Nah, ini pohon kecacil guys. Semoga ada kecacil merahnya ya. Ini
Mbak apiin, Mbak. Nggih. Ya, cukup YTB Askar Wangi, kita meliput di Desa Madapura, Pak. Madapura. Semoga apa yang perlu disemogakan, semoga disemogakan oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, Salam Bhinneka Tunggal Ika. Wilujeng Sedanten. Semoga channel YTB Askar Wangi semakin maju dan jaya. Wassalam.